berangkatnya. Selamat datang. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun 2024. Yang ke-79 inilah para perangkat ibu kepala desa dan kader desa Sumber Mancing Kulon. Ayo Pak Irul, kok bengi tam neh. Jangan khawatir lagi dengkel. Inilah peserta yang pertama, peserta kehormatan dari Ibu Kepala Desa bersama Bapak Camat Pagak, kemudian diikuti oleh segenap perangkat dan para kader. Hari ini sengaja memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tingkat desa Sumber Mancing Kulon. Tentunya kita bersyukur bahwa kemerdekaan yang ada merupakan suatu kebebasan untuk beraktivitas di negara kita Republik Indonesia. Ya, monggo memposisikan untuk atraksi atau koreo yang ingin disajikan kepada warga masyarakat desa Sumber Mancing Kulon dan sekitarnya. Kami persilakan Bapak Camat Pagak untuk menempati tempat yang telah disediakan di panggung kehormatan. Pada kesempatan hari ini tentunya Bapak Camat Pagak, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil Pagak dan juga Ibu Kepala Desa akan berada di panggung kehormatan untuk menyaksikan agenda karnaval tingkat desa Sumber Mancing Kulon. Sound bisa diposisikan agak ke sini, enggak apa-apa. Ya, ini biar nyaman. Ya, enggak apa-apa dimundurkan ke sini, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa mundur ke sini biar agak. Mana sound ini, Dan? Tapi kok enggak nutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jam
sahabat Bagan yang berhormat, Ibu Pandusa Sumber Lund yang kami hormati, kesetara Bapak Ibu Ganda, jajaran panitia hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-7. Jan Pura Kencono. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan kecil yang bernama Kerajaan Pura Kencono, Ratu Kerajaan Pura Kencono dikenal sebagai pemimpin yang arif dan bijaksana dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Suatu waktu ada seorang tumenggung kerajaan tetangga mempunyai keinginan menjadi seorang raja. Dirinya merencanakan mengambil alih kekuasaan dengan menculik sang ratu. Pada suatu malam, ia dan teman-temannya berhasil membawa sang ratu ke tempat tersembunyi di hutan. Berita penculikan tersebut membuat warga kerajaan marah. Anak sang ratu, yaitu Roro Meni, segera mengumpulkan penduduk untuk menyelamatkan ibundanya. Dengan keberaniannya, Meni memimpin pasukan menuju tempat persembunyian Tumenggung Suryo. Setelah pertempuran sengit, Meni dan pasukannya berhasil Thank you.
Kepala desa beserta perangkatnya dan segenap kader, tepuk tangan untuk kita semua. Tentunya kami selaku panitia menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Desa bersama Bapak Camat Paga beserta segenap perangkat dan para kader yang ikut serta dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dalam kegiatan karnaval pada kesempatan pagi ini. Sekali lagi, terima kasih dengan berakhirnya atraksi yang dipersembahkan oleh perangkat desa atau lembaga desa Sumber Kecil Kurang, maka peserta yang pertama telah memasuki garis finish. Selamat peserta yang pertama, peserta kehormatan untuk Ibu Kepala Desa dipersilakan naik ke atas panggung kehormatan. Selanjutnya tentunya akan mengikuti agenda pengajian air. Sudah dilakukan.